Perjuangan seorang ayah untuk membela keluarganya itu benar-benar tidak bisa diragukan lagi. Ridho mati-matian berjuang untuk menyelamatkan Salwa hingga menemukan saksi kunci bahwa Gary masih hidup dan Salwa tidak bersalah. Sedangkan Fahri berusaha untuk membela dan melindungi kedua anaknya mati-matian dari ancamannya Tania. Sayangnya di episode kali ini Fatan justru menemukan fakta dari Imron tentang masalah yang sedang dihadapi oleh Salwa dan Ridho. Dan ini dimanfaatkan olehnya untuk membalas dendam dan juga berusaha untuk menghancurkan Ridho sehancur-hancurnya. Apalagi ia juga curiga nih, Fahri yang selalu kesal apabila ia mengusik Ridho dan keluarganya juga membuatnya semakin lama semakin menekan Fahri. Untungnya si Fahri ini cukup cerdik ya, ketawanya atas bisnis gelap Fatan di belakang Pak Rashid bisa menjadi senjata yang bisa ampuh digunakan untuk melawan Fatan. Pastinya kalian bakal penasaran dong dengan episode-episode selanjutnya, kita bakal bahas lagi di Rias TV ya. Sampai ketemu lagi, bye-bye.